Wanjir. Oke guys, jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube-nya Papa Maxi Motovlog. Anjay, Tesla dia. Anjay, Tesla cuy. Anjir, Tesla cuy. Wanjay, Tesla cuy. Mantap, buset. Hah. Wanjay. Belakangnya terus aja ya. Buset, gak ada suaranya cuy. Buset, Tesla coy. Semua akan listrik pada waktunya. Buset. Cakep cuk. Orang kaya. Mantap 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 mantap. Tapi ngembun tuh ya lampu. Lampu belakang kanan tuh kok wanjir. 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 Hampir nabrak. Hampir nabrak Tesla sih. Kenapa bro? Enggak. Kenapa? Walah. Otomatis sendiri. Buset. Walah. Otomatis sendiri. Waduh. Aman. Buset. Jaga jarak. Waduh. Baru diomongin Teslanya ngembun lampu belakang, ini mati sendiri. Waduh. Otomatis sendiri. Mungkin karena mobil baru ya. Jadi ini apa namanya, mati sendiri. Apa gimana ya? Buset, hampir gue crash. Nabrak Tesla, cuk. Wah, tahun baru mau nabrak Tesla. Tahun baru dikejutkan dengan Tesla dan hampir crash. Karena Teslanya mati sendiri. Buset, buset, buset. Keren, keren, keren. Wah, nggak bisa kenceng nih. Mantep cak. Sebenarnya aku berangkat kerja nih di tahun yang awal tahun ini. Dikejutkan dengan Tesla hampir menabrak Tesla cuk. Buset. Dikejutkan Tesla mati sendiri. Kenceng cuk. Otomatis mesin sendiri. Waduh, kalau nabrak gimana tadi ya? Mio-nya ini CDI-nya itu mau mati kalau nggak salah ini. Jadi Papa Maxi dulu pernah pakai Mio, serasa kayak gitu. Kayaknya dulu aku ganti punya CDI Shogun Kebu kalau nggak salah. Kalau nggak salah loh, lupa. Soalnya CC-nya gede. Dulu CC-nya gede, makanya CD-nya ganti itu yang limiter, yang non limiter gitu ya. Jadi nggak ada limitnya. Lupa lo apa CD-nya dulu ya? Udah lama sekali. 2019 kalau nggak salah ya. Ya, lepas. Pokoknya punya baru ini NMAX 2018. Ya, yes, kayaknya 2018-an ya. Aku nggak lepas Mio-nya. Nah, ngomong-ngomong Tesla ya. Tadi tuh Teslanya nggak tahu ya bisa mogok sendiri gitu ya, otomatis.
mogok gitu. Kurang tahu juga kenapa. Hampir, wih, langsung mati set. Pas di belakangnya 1 meter. Wah, kayaknya enggak ada 1 meter dah. Wah, dikira gua nabrak Tesla lagi. Suwe-suwe. Wah, itu ban bocor lagi. Jadi Teslanya itu tiba-tiba langsung mati gitu di depan. Dan untung juga Papa masih lancar di jalan. Ya mobil di belakang juga sigap, Avanza belakang plat merah. Langsung set gitu. Buset. Motor custom, coy. Keren. Aduh, suwe. Bahaya, cuk. Eh, truknya lo nggak bisa ngerem mendadak. Langsung dipotong sama mobil depan. Ais, suwe, suwe. Nah, tabrak nangis ya. Aduh, parah-parah. Motor custom, coy. Motor apa ya? Ninja, cok. Ninja tapi bodinya udah diganti jadi scrambler gitu ya. Keren, coy. Waduh, berisik. Jadi ini di depan ini temen wow, ninjanya, coy, keren. Ini yang naik Mio tuh temen, jadi ya siapa tahu nanti kalau di jalan mogok aku bisa bantu gitu. Mantau aja dari belakang gitu sampai bengkel. Set. Dengar-dengar sih Tesla itu kalau kerusakannya ganti baterai gitu ya. Ada mobilnya kan ada baterainya kan karena mobil listrik. Itu dengar-dengar kalau ganti baterainya aja itu sekitar 400-an juta. Buset, cok, cok. Ngeri, cok. Sama aja beli mobil gitu kalau di Indonesia. Buset, beli rumah dapat. Buset. Cuman ganti baterai aja. Buset. Jadi ada daerah di luar negeri gitu. Mas, baterainya baterainya. Main handphone dia suwe. Jadi di luar negeri itu ada yang punya Tesla. Katanya bermasalah di kelistrikannya karena mobil listrik ya. Jadi baterainya tuh udah minta ganti gitu. Dan katanya seharga 400-an juta. Buset, buset. Terpaksa tuh mobil Teslanya katanya diledakin pakai dinamit gitu. Buset, orang kaya. Di Finlandia apa Irlandia gitu ya kalau nggak salah ya. Pokoknya ngeri lah. Buset, mobil orang kaya tuh. Mobil sultan, cuy. Baru pertama kali lihat Tesla di depan mata mogok gitu loh. Parah, parah, parah. Aduh, wih, keren itu. Mercy, cuk. Horor. Kalau lihat Mercy itu, aduh. Horor. Jadi aku benar-benar baru pertama kali lihat di depan mata, di depan motor si Abu ini juga. Aduh, dan hampir crash. Aduh, buset, buset. Entah kenapa juga aku komenin mobil itu gitu loh. Jadi mobilnya itu lampu belakang sebelah kanan itu ngembun. Ya, masa mobil mahal ngembun gitu loh. Buset. Aduh, Tesla, Tesla. Apa sesuai namanya ya? Tesla. Waduh, parah-parah. Dan aku tadi sempat ditanya, nabrak bro gitu. Enggak gitu. Tak balik tanya juga, kenapa gitu. Mendadak auto mati gitu. Buset, apa dia salah senggol atau salah pencet tombol gitu ya, mati sendiri gitu ya. Atau kalau nggak salah dia pakai autopilot terus karena saking pelannya terus mogok gitu. Nggak kuat gitu. Nggak tahu juga ya, karena aku nggak pernah naik Tesla, cok.
Lihat logonya aja udah seneng ya kan. Bentuk T gitu ya. Buset. Coba kalau tadi itu nabrak gimana ya? Buset, parah. Parah, parah, parah. Untung aja langsung sigap ngerem ya. Tesla, Tesla. Tapi tumben loh. Bener-bener tumben. Waktu di vlognya Rocky juga Teslanya warna warna putih. Apa itu ya? Apa itu warna putihnya sama gitu ya. Wah, ini wah, lagi direnovasi ini. Bumpernya keren juga ya. Oh, TDR. Taruh di depan sini ya. Keren nggak ya visor TDR? Jadi pembukaan di awal tahun Papa Maxi malah menemukan mobil Tesla mogok di depan mata. Buset, nggak tahu kenapa Teslanya bisa mogok, coy. Tesla mogok di depan matanya Papa Maxi. Aduh, parah parah. Semoga di awal tahun ini 2022 ya, 2022 ya, harusnya kan gitu ya, bukan 2022 ya. Jadi ngomongnya harus 2022 ya, gitu ya, kan bagus ya, 2022 ya. Jadi apa namanya, semoga tahun ini jadi berkah gitu ya buat kalian semua. Tetap jangan lupa sama Papa Maxi. Ya pokoknya di tahun 2022 semua yang nonton channel Papa Maxi diberi kesehatan, diberi rezeki melimpah, dan berubah lagi untuk masa depan lebih bagus. Begitulah pesannya dari Papa Maxi. Oke lah, semoga Papa Maxi juga lebih ceria lagi di tahun 2022. Lebih ceria lagi, lebih semangat buat kontennya, buat teman-teman juga. Karena di awal bulan, di tahun 20 di awal tahun 2022 itu Papa masih sibuk kerja ya. Jadi semoga tetap bisa lah ngonten-ngonten sekuplek-sekuplek ya. Sedikit-sedikit ya, untuk menghibur kalian semuanya. Oke lah guys, terima kasih sudah nonton channel Papa Maxi Motovlog. Yang penting jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah. Nyalain lampunya, coy. Nih nyala, coy.